Laut Pak, ini kan musim barat ini, ikut kelong itu, jadi kalau musim-musim begini kita istirahat dulu, cari kerja sedikit-sedikit di luar, pergi cari kepiting, pokoknya apa yang kita dapat kita jadikan uang, yang penting jadi uang, kita kerja, angkat, pilih-pilih. Ini Bapak kerja ini sampah plastik ini sudah berapa lama? Mungkin baru satu bulan mungkin. Satu bulan? Iya. Kenal yang lagi butuh pekerjaan atau memang peduli juga soal sampah plastik yang kotor di pinggir pantai? Ya butuh juga dengan kotoran dengan ini apa nih, butuh juga dengan uang juga, semua serba butuh. Kotoran kita butuh juga apa nih, lindungan untuk kotor ini, jadi kita bersih juga seperti ini. Jadi memang rasa peduli akan pantai yang... Ya, bersih, supaya bisa agak bersih. Agak bersih. Ya. Dan dalam satu hari, Bapak bisa kumpulkan berapa kantung sampah plastik? Dalam satu hari mungkin kita kumpul mungkin satu keranjang. Kalau kita kumpul. Ini barang. Jadi saya lihat yang mereka buang tuh sudah rusak tuh. Orang yang beli tuh buang. Jadi saya ambil, saya lihat-lihat. Hei, ini bagus ini. Ini ikatnya cara begini juga padahal. Oh, pasti saya juga bisa tahu. Saya ikat-ikat juga bisa tahu. Jadi sebuah tas. Iya, saya sudah jual dua. Hari Kamis lalu tuh. Satu buah dengan harga berapa? Satu buah dengan 25, 30 gitu. Ini kalau ikan tidak ada, kalau pekerjaan tidak ada, kita main-main begini.